Pemirsa, setelah happy karena sukses nurunin berat badan, sekarang Ivan Gunawan makin happy lagi. Gegaranya, rumah istana yang super duper mewah milik Igun bentar lagi bakal rampung. Yups, Igun pun auto ngundang Ayu Ting Ting ke rumah barunya dan kenalin Ayu sebagai calonnya. Yuk, yuk. Gua minum aja, lu pake ngeliatin gue. Gua tidur ya. Gua pengen lu datang bimbing gue aja. Kayaknya menuju pelaminan sudah di depan mata nih. Ini Aldona, nih calon. Calon mempelai. Ya, calon mempelai. Di rumah mewah itu pun Igun bahkan sudah mempersiapkan kamar khusus untuk Ayu dan juga Bilqis. Gak cuma kamar untuk Ayu dan Bilqis aja nih pemirsa. Igun juga sudah mempersiapkan juga kamar khusus untuk orang tua Ayu Ting Ting, Ayah Rojak dan juga Umi Kalsum. Nanti bisa bagi dua nih, ini wilayah lo, ini wilayah gua. Mana wilayah lo? Ini wilayah gue. Ini lu, ah, lu segini. Oh, tanya. Ya gak apa-apa. Gimana sih? Ami, lu liat gak muka puas lu. Lu bilang gak, sama wilayah dia cuma segini tuh katanya. Hah? Oh iya. Lucunya, Igun dan Ayu sudah mulai umbar kemesraan aja nih pemirsa. Tuh, lihat aja. Lengket banget. Makasih ya, A. Udah waktunya, udah dibolehin mampir. Ini spesial banget, kita dikasih ngegrebek rumah barunya Ayu. Mana ada grebek sih, orang masuknya bareng. Kalau grebek, gue di dalam, lo masuk grebek. Orang masuknya bareng-bareng. Pokoknya nih ya, kalau rumah ini udah jadi, aku orang pertama yang nginep ya. Iya, boleh. Benar ya, kalau kolam renang udah jadi ya. Oh, kalau sih iya maksudnya. Ya udah jadi, udah rapi, udah enggak ada debu. Selamatan. Iya. Entar kalau lo rumah lo jadi, entar gua yang bawain ordeng ini dah. Ordeng sama itu kan tadi. TV. Oh iya, TV. Iya. Ordeng-ordengnya entar gua cek. Ini panjang ordeng. Cek. Doain semoga rumah itu cepat jadi. Jadi bisa main lagi. Rumah kamu kapan jadi? Tapi kalau misalnya dibangunnya cepet-cepet pasti kan. Emang nanti gue harus ikut campur dong. Oh banget. Hah? Ikut campur dong. Itu mah iyalah. Oh iya. Itu sayang. Biar kelarin dulu ya. Mau kawin? Ya kawin aja. Kawin. Ya kawin aja. Kawin.